Katingan itu unik karena sebelumnya kan belum ada. Jadi menurut saya unik, menarik. Kalau saya sih suka sama makanan-makanannya ya, karena saya juga hobi apa ya? Ya kuliner lah. Tempatnya cukup ramai terus bersih terus. Pabrikan ini adalah ide yang sangat cemerlang. Kalau kita lihat dari Temanggung sendiri kan, kita masih mengembangkan dari sektor pariwisatanya juga. Jadi ini adalah suatu ide brilian yang wakil ke Temanggung kembangkan sendiri. Di pasar Pabrikan ini sangat kreatif ya, inovatif juga. Soalnya selain mengembangkan pariwisata Temanggung, perekonomian masyarakat sekitar juga bisa terangkat dulu. Ciri khas dari pasar tradisional ini adalah satu, makanan-makanan tradisional, dua, peralatan perlengkapan yang tradisional juga, ada semacam iringan musik yang menggambarkan suasana yang tradisional juga.